Halo sahabat-sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan ke wilayah Dieng. Dieng itu berada di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi Dieng itu bukan berada di Wonosobo ya teman-teman, namun dekat juga dari Wonosobo atau Wonosobo sebelah barat. Pada video ini saya nanti akan menuju destinasi yang menurut saya paling menarik di wilayah Dieng ini. Jadi nanti kalau teman-teman berkunjung ke daerah Dieng ini, jangan sampai lewatkan wisata yang paling bagus ini, yaitu Kawah Sikidang. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, teman-teman bisa mencari tempat Kawah Sikidang ini melalui Google Map ya. Langsung saja menuju tempatnya. Dan ini adalah gambaran atau video pengambilan gambar ketika di pagi hari yang agak sepi di setelah pintu masuk Kawah Sikidang. Pada video ini nanti saya akan jelaskan tentang seluk-beluk Kawah Sikidang, mulai dari tiket masuk, kemudian berapa jauh jalannya, kemudian letak geografis kawahnya, dan apa aja oleh-oleh yang ada di sini. Oke, yang pertama adalah Kawah Sikidang ini saya akan jelaskan kenapa disebut Kawah Sikidang ini. Jadi Kawah Sikidang ini adalah semacam letusan dari gunung zaman dulu ya, dan sampai sekarang ini masih ada perempul-perempul atau seperti air mendidih ya, layaknya gunung meletus. Dan gelembung-gelembungnya itu berpindah-pindah teman-teman. Maka karena berpindah-pindah, berlompat-lompat, maka dari itu tempat ini dinamakan Kawah Sikidang atau Kijang. Kijang yang sukanya melompat-lompat. Nah itu salah satu sebutan Sikidang atau asal-usul ya, yang belum tentu benar atau tidaknya, namun ya bisa sebagai wawasan teman-teman semua biar tidak penasaran kenapa sih disebut Kawah Sikidang ini. Selanjutnya teman-teman, apa aja yang harus dipersiapkan ketika main ke sini? Yang pertama tentunya kalau bisa membawa masker ya, biar di sini baunya sangat menyengat ya, bau belerang. Dan kalau tidak kuat ya agak pusing mungkin. Kemudian di sini jalannya cukup jauh teman-teman ya, dan pada akhir tempat keluar nanti exitnya itu ada semacam pasar tradisional ya. Jadi jalannya diputar-putar gitu, kalau anak kecil cukup melelahkan. Nah, kalau teman-teman tidak mau atau tidak ingin melewati pasar tradisional tadi ya, yang berisi oleh-oleh seperti carica, kentang, dan paprika atau yang lainnya, teman-teman bisa langsung saja lewat Google Map-nya, jangan lewat pintu utama. Tapi teman-teman cari yang ke arah Sikunir. Nah, nanti akan ada pintu belakang dan di situ tidak terlalu jauh jalannya.
Jadi yang dikeluhkan oleh beberapa pengunjung adalah terlalu jauhnya jalan kaki di sini ya. Maksudnya melewati ini jalan kayu ini, pagar-pagar ini, kemudian mutar lagi sampai ke parkiran itu terlalu jauh. Nah, maka dari itu agar teman-teman tidak terlalu capek jalan kakinya, teman-teman ikuti saja saran dari saya, yaitu teman-teman cari jalan yang ke arah si Kunir ya, bukan yang langsung ke tujuan kawah si Kidang, tapi cari saja ke si Kunir. Nanti ada tulisan pelang kawah si Kidang, yaitu pintu belakangnya. Nah, dari situ nanti jalannya tidak terlalu jauh untuk menuju kawah si Kidangnya. Kemudian kalau balik, teman-teman harus balik ke parkiran itu lagi, tidak usah mengikuti tulisan yang mengarahkan keluar menuju parkiran utama. Jadi balik lagi ke parkiran pintu belakang ya teman-teman. Saat ini saya berada di kawah utamanya. Kawah utamanya dia dilingkari pagar ini teman-teman ya, bisa memutar gitu. Dan di sampingnya atau di atasnya juga banyak kawah kecil-kecil seperti ini. Dan di sini tidak boleh mendaki ya, ada tulisannya. Tidak boleh, pokoknya tidak boleh keluar dari pagar kayu ini. Nah, untuk kawah utamanya ini asapnya cukup tebal ya, dan airnya juga perempul-perempulnya atau mendidihnya cukup besar. Pada hari ini adalah hari Senin teman-teman, Senin pagi, jadi cukup sepi pengunjung, tidak ramai seperti hari Minggu. Untuk tiket di sini anak-anak usia 5 tahun ke atas sudah harus membayar tiket sebesar Rp20.000. Namun demikian tiket itu sudah berlaku untuk kawah si Kidang ini dan Candi Arjuna. Jadi kalau sudah masuk ke sini, tiketnya disimpan dan bisa masuk ke Candi Arjuna. Jadi Rp20.000 itu bayar tiket untuk dua destinasi, yaitu Kawah si Kidang dan Candi Arjuna. Nah, seperti inilah teman-teman letak geografis atau gambaran tempat wisata ini untuk teman-teman yang mau berkunjung ke sini. Ini adalah jalan pintu keluarnya menuju parkiran utama. Jadi kalau teman-teman parkirnya di parkir belakang, tidak melewati tangga ini ya. Ini berbeda dengan tangga masuk tadi. Kalau teman-teman lewat parkiran belakang ya, balik lagi. Jadi balik lagi ke pintu masuknya tadi. Untuk oleh-oleh di sini teman-teman, yaitu buah atau seperti manisan carica ya, yang sangat terkenal, yaitu oleh-oleh dari Dieng. Namun demikian di sini juga banyak oleh-oleh lain seperti hasil bumi, yaitu antara lain kentang, kerupuk, keripik carica, dan masih banyak lagi.
Nah, ini adalah jalur pejalan kaki atau pasar tradisional yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi mutar-mutar seperti yang ada di Candi Borobudur. Dan di sini banyak yang mengeluhkan agak capek ya. Oke, setelah mutar-mutar, akhirnya kita sampai juga di parkiran utama, teman-teman. Nah, ini adalah parkiran utamanya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video jalan-jalan saya di Kawasikidang. Semoga video ini bisa memberikan informasi bagi teman-teman yang mau kesini, atau bisa memberikan hiburan bagi teman-teman yang belum sempat jalan-jalan kesini. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.